Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MODYN. So sedikit sama cerita, banyak sama kita dapat, kita kongsi rezeki itu baru barakah. So apa kabar rakan-rakan daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, dan termasuk rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, Malaysia dari utara sampai ke selatan, termasuk Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam. Mak mengarahkan lion tiasa dirahmati Allah. Tak sehat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpa pakar perubatan kerana mencegah hati lebih baik daripada bunga bati. Hujan di luar. Tadi balik kerja singgah rumah my mum. Dia orang tengah buat dah siap dah dia punya telur pindang. So dia tengah packing, dia buat apa tu bunga pohon. So mak pun merakamlah video. Tapi insya-Allah satu hari nanti mak akan rakam untuk bagaimana proses. My mum memang dia selalu ambil order tempahan untuk buat telur pindang. So daripada KL, Melaka semua dia orang turun. Post tak boleh, nanti keberdorai kau punya telur ya, pocah. So tengoklah yang ada mak sedikit kongsi tu. So hari ni sampai rumah ni mak nak apa tu orang kata, nak masak pucuk pakis, masak dengan kulit lembu dan juga babat. Jom kita tengok keseruannya. Ah, ni dia. Sekarang ni proses sebenarnya dah buat telur pindang. Tapi masalah tak dirakamnya video, tapi akan datang nanti mak akan rakam video untuk buat telur pindang tu ya. Sekarang ni telur pindang dia dah siap 3 hari kau merebus ni. Merenik api dia nak jadikan tu daun macam-macam daun. Akan datang nanti mak akan tunjuk kalau ada tempahan lagi. Kalau ni biasanya my mum ni dapat tempahan banyak buat telur pindang. Sebab orang suka telur pindang, ada yang suka ada tak suka lah. So sekarang ni telur pindang jadi dalam 300. 300 telur pindang ni nak disiapkan. Orang Melaka katanya nak ngambil. Orang Melaka datang nak ngambil. Ni dia kita dah buat pohon nak buat ni. Tak tahu majlis apa lah. Ni yang dah siap lah. Ni yang dah siap. Dia dah siap ni. Kita siap bunga ni beli dah ready made eh. Bunga ni dah memang dah sedia ada. Kita beli je dalam kotak ni lah. Ni kotak ni ni kita beli lah ni. Jadi harganya, aduh, harga ni telur pindang ni kalau yang kosong yang macam ni ah, mau dah 2 ringgit lebih. 2 ringgit. Dua setengah ya. Satu biji ni. Ni yang pacar-pacar ni diasingkan, bolehlah mak memaham nanti ya ni. Ni telur pindang ni. Kalau tu memang orang kata yang sukalah, dia ada daun macam-macam daun ya. Apa daun yang dia ada? Kata daun serai, ada daun lengkuas, manggis, senuduk. Lagi kulit bawang, serai semua bagai semua tu. Ketumbuh jintan semua tu nak diadunkan masuk waktu merebus. Ada orang tahu kicap pun tahu sekali nak kicap dapatkan pekat. Kicap pekat, kehitaman dia yang jadi macam inilah. Dia kalau nak tahu cantik, nanti mak tunjuk mak kopi sebiji dalam dia macam mana. Video akan datang nanti, kita mak akan tunjuk cara proses. Sebab dia ni makan 3 hari. Ada orang sampai seminggu gebu merenik di atas api tu ya. Api kecil. Sampai nak mendapatkan rasa yang aroma tu, telur pindang tu masuk. Menembusi. Dia punya kulit ni masuk. Ya. Saya tengok mak tunjukkan nanti mak nak kopi. Sekarang ni mak nak kupas. Ini mak nak kupas. Mak tengok Dalam dia. Dalam dia warna apa kita tengok. Kita kupas. Mak buat dari dekat-dekat ni. Ni yang retak. Dalam beratus-ratus ni mesti ada yang pecah-pecah kan. Ni. Warna dia dalam ni akan coklat. Ni. Warna dia akan warna ni. Dia tak putih lah jadi coklat. Ni telur pindang yang jadi. Ni pasal dia retak ni. Ni telur pindang Yang nak order boleh lah. Yang dekat-dekat. Kalau cakap jauh-jauh nak order, nak ngantau mana, nak mengambil macam mana, post payah. Pecah. Ni telur pindangnya. Ni retak. Yang agak ada adat lah. Kita dah tahu keedah macam-macam keedah untuk mencahkan dia tetap ada pecah juga. Ni. Yang ni telur pindang. Kita kopik lah dalamnya. Macam Mak tunjukkan. Tu. Nampak? So, nampak dalam dia pun warna berubah warna So, kita makan. Okey, ni sebahagiannya lah yang dah siap. Ada lagi. Malam nanti dalam pukul 9 lebih pemilik ni akan datang. Dari Melaka. Orang Melaka. Orang Melaka datang mana, Mam? Alu Gajah. Alu Gajah. Orang Alu Gajah akan datang. Jauh tu nak turun ke Muau. Ke Muau nak arah ke Bukit Naning. Jauh tak? Sanggup dia datang. Itu tandanya sedap le. Kena warna dia cantik.
kita siapkan, letakkan bunga, belikan bunga. Ya. Kita tak tahu lah maimam cas berapa. Tapi yang kita tahu kalau kosong dia tu memang dah RM2, RM2.50 lah. Tengok saiz telur lah. Takkan kau nak bagi saiz telur kecil, mampu dia jumpa dia orang. Kan? Nak bagi orang tu biar sempurna. Jadi ini hasil kejadiannya ni. Nanti malam lepas ni kesiap lah. Orang dia datang ambil. Nanti esok akan datang, mak akan tunjuk. Mak akan tunjukkan cara nak buat telur pindang ni. Tapi mak kat-kat lah video mak tu. Takkan aku nak tunggu video aku sama 3 hari, 3 malam. Video tu berjela panjang kan? Kena fikir juga tu. Kan berjenuh orang baling mak dengan telur. Video kau terlalu panjang, berkejam-kejam. 3 hari, 3 malam. Orang tengok mak kilau pun berapa minit dah habis ya? Itulah gamaknya. Okay, sekarang ni mak dah tumbuk ya. Bambarannya mak nak nyalakan api. Okay, mak nak nyalakan api. Nampak eh? Tu. Mak nak tuang santan, cili, bawang putih, bawang merah. Mak dah ulek eh. Sekarang mak nak masukkan santan. Kita buat simple-simple. Ni dia punya babat dan juga kulit sapi mak dah rebus, mak dah potong-potong. So tak payahlah mak nak tunjuk A sampai Z eh. Nanti panjang video mak. Mak nak kejar masa sebenarnya ni. So ni kita sampai dia kering, kita akan masukkan santan kita. Mak buat tak banyak lah. Untuk 2 orang makan, 3 orang makan je. Ini pakisnya. Mak dah basuh. Sekarang ni tunggu kuali ni kering. Okay, kita masukkan kita punya santan. Okey, jangan banyak-banyak sampai dia benda sikit. So kita mana tu kita masukkan air. Masukkan air. Cepat-cepat masukkan air. Kita tak tumis lah. Okey, masukkan air. Kita ambil lah penggodak ya. Penggodak. Nampak? Simple-simple alam eh. Kalau nak buat putih boleh, nak buat kuning pun boleh. Tak ada taruh serbuk kunyit. Ni kita taruh kita punya apa ni? Bawang putih, bawang merah, sedikit belacan dan juga dia bawang putih mak dah ulek. Kau masuk simple je sampai dia mendidih. So kalau kau nak masukkan kau punya babat tadi, kau masukkan terus babat dengan kulit lembu tadi. Kau godak. Nak buat putih pun boleh, buat kuning pun boleh. So kita masukkan kita punya secukup rasa Maggi. Mak pakai seluruh pendek lah. Sorry eh. Ya Allah, lupa. Nampak teksi kau. Okay, biarkan. Mak pakai seluruh pendek dalam rumah kan, balik kerja. Biarkan sampai dia mendidih. Sekejap eh. Biar dia sampai dia mendidih. Kita godak-godak macam ni lah. Air dalam lesung, kesan daripada tumbukkan tadi tu kena ambil. So kita ambil lah, tuang balik. Masuk dalam sinki. Sebaik kulit mak putih ya. Kulit peha, kulit lutut semua putih. Mak tak perasan, mak tak ingat lah apa rasa pendek. Sekejap eh. Sekejap, jangan ke mana-mana. Ya, dah mendidih eh, dah mendidih. Mak dah pakai tuala eh, mak dah pakai tuala. Mak dah pakai tuala. Okay. Bila dah mendidih ni, sedap tau ni. Kita masukkan kita punya apa tu? Pakis tadi. Senang. Simple. Ini pun dah cukup memadai. Sedap. Lauk-lauk macam ni, sayur-sayur kampung ni, sayur ni lah yang menjadi pilihan kita eh. Di zaman-zaman dulu kala eh. Kembali ke zaman silam. So, nak menyiang tadi ni leceh sikit sebab pakis ni mesti ada kesan semut hitam. Dia memanjat dekat daun ni, tu nak basuh bersih-bersih. Ni nampak. Nanti kita makan sambal belacan ikan kering dah. Memang terbaik kau. Nampak ni biarkan dia dulu. Ni cukuplah untuk makan 3 orang ni lepas. Apa kau tahu kan bolak-balik dia. Oseng. Ni. Ini memang dah cukup sedap eh. Biarkan dah sentika. Mak nak tunjukkan telur pindang yang telah pun jadi eh. Nak dikupas. Nampak? Biar dia sekejap eh, sampai dia masak. Ni telur pindang yang main-main buat tadi tu. Yang kat rumah ni sambung. Dah bawa balik ke rumah mak sendiri. Tadi rumah main-main kita kupas. Kita kupas telur pindang ni. Tengok hasil dia. Dia warna dia mesti akan warna dia ni. Coklat. Dia akan berubah warna. Ni berubah warna. Kalau tak percaya, kita kupas dalam dia.
Nanti mak kupas. Tu isi dia pun warna berubah coklat. Ha, saya boleh makan lah. Oh. Nak. Hmm, sedap. Tak lambat pun kemak. Sedap lah telur ni. Telur pindang. Sedap sangat. Dia ada rempah. Habis kan? Jom kita tengok sayur. Okey, inilah sayurnya. Kita buat lemak putih lah. Ni ada babat, nampak babat. Kemudian ada ni kulit lembu ni. Ni kulit lembu. Kulit kaki kulit kaki. Makan dengan sambal belacan ke ikan kering. Okey, hujan kat luar. So memadailah. Simple lah. Tapi okeylah walaupun simple mak masih terus buat konten Okey, jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, hiasi peribadi, doa selalu insya-Allah. Bahagia yang mengiringi. Ceritanya masak lemak pakis dengan kulit lembu dan juga babat dan juga cerita pasal telur pindang. Okey, jangan lupa like dan subscribe untuk gratis. Jumpa anda di puncak kejayaan. Bye. Assalamualaikum. Muah. Sedap kan? Sedap.